Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Dakwaan di media sosial yang mengaitkan dua naib Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Mazhar Khalid mengenai langkah London perlu dihentikan. Exco Pemuda UMNO Muhammad Nur Aizad Nur Azam berkata dakwaan itu hanyalah fitnah dan tidak berasas sama sekali. Menurutnya, Ismail Sabri bercuti dengan keluarga di Abu Dhabi dan Dubai, Emirah Arab Bersatu, manakala Mazhar Khalid pula bercuti dengan keluarganya di London, United Kingdom dan mereka terus pulang ke Malaysia. Saya ni orang kanan Mazhar atau bekas orang kanan pun tidak jumpa. Nak membawang pun tidak sempat, apatah lagi hendak sembang mengatur bab politik seperti langkah London yang sedang digembar-gemburkan. Kalau saya pun beliau tidak jumpa, orang lain lagilah beliau tidak jumpa, jelasnya menerusi laman Facebook pada Rabu. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya, panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.